Bismillahirrahmanirrahim. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Hari ini Mama sama Mas Jawi OTW ke kampusnya Kakak Abel. Kita mau menghadiri wisudanya Kakak Abel. Ini wajah-wajah tegang nih. Tegangnya apa? Kak Abel lebih tegang. Iya, lebih tegang lagi Kakak Abel. Dia itu pokoknya menghadapi sesuatu itu selalu gak iso tenang ya nak ya. Nervousan. Iya, nervousan, sakit perutan lah. Tadi jadi mobil lu sakit perut ya. Ada tadi udah. Iya. Ini Malang agak macet karena memang hari ini banyak yang wisuda. Dari kemarin katanya nak. Kemarin juga Unmar juga wisuda, tapi yang untuk pasca dokter. Oh. Dokter. Nah, ini untuk S1, D3, D4. D4. Ini Kakak Abel udah WA-WA teman-teman ya. Udah sampai mas katanya. Sudah di depan. Depan kampus. Ya, ini sedikit lagi teman-teman ya. Ini kita lihat. Kampus. Aduh. Abel. Itu udah. Pelang. Aduh. Masih di lampu merah. Itu berapa sih kemarin di gunungnya? Ya itu di depan ada gunung itu teman-teman ya, itu. Nah ini kampusnya. Selamat datang di Universitas Pendidikan. Ini kampusnya ini teman-teman ya. Universitas Merdeka Malang. Udah ada tuh, selamat datang dan sukses. Iya. Wisudawan dan wisudawati. Abel dari jam berapa nak dandannya? Waduh, tadi jam 3:30 udah mandi. 3:30 udah mandi, terus jam 4-an hairdo-nya datang. Habis itu MUA-nya datang, terus jam 6 udah bangunin, mau minta diantar. Jam 6 ya? Jam 6 lebih ya dia jam tadi. Udah sepi ya. Doain teman-teman ya, semoga semuanya lancar acaranya, amin. Wow, itu dekat gunung. Di sini tuh dingin banget teman-teman ya. Itu masih banyak ya, datangnya pelambat. Iya. Ini kan? Iya, kita parkirnya gak boleh situ. Bro. Itu wisudawannya kan? Iya. Enggak, mah itu orang tuanya. Orang tuanya. Nah, kita cari parkir dulu teman-teman ya. Ini harus di sini, ya boleh enggak. Terus kita jalan? Iya, Mas. Oke. Ya teman-teman, kita sudah sampai di kampusnya Kakak. Tadi Mama nunut sama Pak Security suruh diantarkan. Karena memang tempat wisudanya itu jauh. Kita parkirnya jauh di kampus sebelah. Sepertinya kita sudah terlambat. Ini yang bawah apa yang atas? Saya ingin menambahkan beberapa hal. Nah ini, di atas ya. Yang pertama, terutama kepada para wisudawan dan Ilkom di atas ya. Oh nggih. Saya sudah pernah mengalami masa seperti ini. Kita naik teman-teman ya dengan baju yang seperti ini di University of Bull di Yorkshire, Inggris. Mungkin perasaan saya pada saat itu sama dengan kalian. Dan wisudawan, wisudawati, dan saya juga ingin menyampaikan selamat teman-teman ya kepada para wisudawan wisudawati terbaik yang akan tampil ke depan. Kita cari. Kalian yang mampu mengembangkan kemampuan sendiri yang kalian harapkan. Kita cari tempat ya, Nak ya. Kalian dalam menjadi seorang sarjana, maka cara berpikirnya harus juga cara berpikir yang akademik, terutama dalam memecahkan masalah.
Oke, halo bapak-bapak sekalian, saya ingin mengatakan bahwa untuk menghadapi persaingan global saat ini, di mana keterbukaan informasi. A few moments later. Pangdam 5 Brawijaya berkenan meninggalkan ruang prosesi. Hadirin dimohon berdiri. Terima kasih atas kehadiran Pangdam 5 Brawijaya pada wisuda Universitas Merdeka. Selamat jalan dan selamat melanjutkan tugas selanjutnya. Daftar nama-nama wisudawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi S1 Administrasi Bisnis. Leila Tulfitria S. Iko. Ade Mutia
SIO. Christina Ardiani, SIO. Reza Setianingrum, SIO. Dela Dwi, SIO. Kinanti Intan, SIO. Maria Carolina, SIO. Melati Tiara, SIO. Sedih karena bahagia ya, Mak. Karena Abel udah selesai studinya. Cindy Adelia, SIO. Oke, teman-teman, wisuda Kakak Abel sudah selesai. Kakak Abel sudah menjadi sarjana. Semua tidak lepas dari dukungannya Mas Zawi yang selalu mendukung Kakak Abel. Makasih anak ya. Maharani Uswatul Adeli. Udah bikin Abel jadi sarjana, lulus lebih cepat teman-teman ya. Unggul Bumilar Adeli. Makasih juga berdoa teman-teman semuanya. Mama juga berdoa buat teman-teman semuanya. Semoga semua diberikan kesehatan, kesuksesan, kemudahan dalam segala hal. Teman-teman, Mama udah nggak bisa berkata-kata saking senang dan bahagianya karena Kakak Abel sudah lulus sekolahnya. Sekarang tinggal fokus ke promilnya ya nak ya. Tumbuhan ini sudah berkomunikasi sosial dan ilmu politik selesai. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik disilakan kembali ke tempat.